Oke, jadi pada video kali ini sudah di tahap in rain ya guys. Jadi motor gua kemarin itu sudah di dial ya kan, dan sudah selesai hitung-hitungannya untuk spek motor gua pada project kali ini. Motor gua itu speknya 63 stroke 63 TB bebas, ECU bebas. Krep udah gede ya, sesuai yang udah gua announce di video awal project borap 63 free gua ini. Dan kalau kalian mau lihat cuplikan gua pas di bengkel pada tahap dial, gua punya cuplikan ini cuy kemarin. Kalian tonton dulu. Oke, jadi ini adalah cuplikan ketika motor gua lagi di tahap dial dan motor gua sudah turun mesin ya kan. Jadi ini mesin gua. Langsung aja kita lihat. Ini proses dial guys. Jadi buat kalian yang pengen tahu proses dial tuh kayak gimana, gua enggak ngejabarin ya ngitung-ngitungnya kayak gimana karena gua enggak expert dan menurut gua itu terlalu detail lah. Ini udah di dial dan udah ketemu juga angkanya. Dan tinggal dipasang dan di in rain sih. Abis itu dyno ya. Ya. Spek gua kali ini adalah finalnya 63,5 pistonnya dan klep gede. Stroke-nya 63, sisanya bebas sih. Alright, alright. Jadi itu udah dihitung dan sudah tinggal naik mesin dan finally motor gua sudah selesai. Dan sekarang sebenarnya ini tahap in rain sudah selesai cuy. Tinggal di dyno ya kan. Kemarin ini sudah di mapping untuk jalan aja gitu loh. Intinya sudah jalan. Buat in rain saja, belum bisa digas-gas ini. Intinya pistonnya udah mateng lah. Sudah di tahap kelar in rain. Tinggal di dyno. Gua enggak sabar nih sih. Gua mau dyno. Kita lihat nanti dyno grafiknya bagus apa enggak. 63 free harian nih sih. By the way ini kompresinya 13 lebih ya, gua nggak tahu angka pastinya. Cuma kayak 13,3 ke atas deh. Hampir 13,6 kalau nggak salah ya. Karena gua belum sempat lagi ngobrol sama mekanik gua. Jadi ini lumayan apa ya? Nggak mau langsam cuy karena kompresi terlalu besar. 3 untuk harian ya. Dan bensinnya tidak ada yang mumpuni. Ini padahal udah pakai nitro loh. Oktan 98. Kayaknya harus pakai oktan booster lagi nih. Gitu. Dan buat kalian yang nanya mungkin ya, bang kok speedometer ya standar gitu. Iya, karena gua sudah ganti ya dari SIP menjadi standar. Kenapa bang ganti? Karena menurut gua SIP itu akurasinya kurang banget ya. Dia juga ada parts yang enggak tersedia di dealer, jadi harus ngakal-ngakalin gitu. Kayak yang gua bilang, skun gua sempat error tuh spedonya. Dan gua nyari-nyari udah capek banget nyari-nyari di Tokped, tidak ada juga sih untuk skunnya gitu. Untuk suara sih padet ya, cuma dia idle-nya kayak idle standar sih. Jadi dia nggak seperti klep gede, kalau digas baru seperti klep gede. Enak sih, enak. Ini belum di dyno aja, narik ya. Nih kita by the way ngarah ke Antasari dulu untuk isi bensin nih sih. Jadi gue balik lagi ke spedo standar sampai gue nemu mungkin
Gue nggak tahu ya gue akan beli SIP lagi atau tidak. Cuma sebelum gue mendapatkan info lebih lanjut tentang after service ya SIP yang lagi apa namanya bagus lagi itu atau ada parts-parts yang bisa dibeli lah, baru gue mungkin akan ganti atau ada opsi merek lain ya. Cuma untuk sekarang gue mau lihat akurasi speedo standar aja lah, sama mungkin nanti kalau speeding gue pakai GPS on maps aja, lebih oke lah ketimbang akurasi di motor lah. Karena setiap produk motor itu merek ya, itu beda-beda sih. Misalnya Honda, Yamaha, Piaggio, KTM, Triumph, itu tuh akurasi speedometer pasti berbeda. Tidak mungkin sama ya settingannya. Suaranya sih kalau digas kedengeran klep gede sih cuy. Nanti kita akan speeding ya. Sama nanti mungkin gue akan nyobain oktan booster ya, karena ini kompresi udah 13 sekian. Harus oktan 100 ya, cuma gak bisa bensol juga cuy. Bensol itu 14 sekian lah kalau gak salah ya. Kalau masih under 14 tuh ya oktan cepe. Oktan cepe itu Pertamina Racing cuy. Cuma Pertamina Racing tuh susah ya nyarinya, dan harus beli drum juga. Ya kita ngakalinnya beli bensin nitro, cuma oktan booster aja lah. Kita coba signifikan nggak bedanya gitu. Jadi berhubung motor gue sudah nyala, nanti gue mau bikin riding cuy after gue dyno. Jadi beberapa hari ke depan gue akan dyno ya. Jadi habis dyno gue mau bikin riding yang berhadiah pot sama liquid cuy. Jadi ini ada door prize nya jadi buat kalian yang ikut riding tuh bisa dapat liquid pot sama voucher bensin. Voucher bensin lumayan banyak cuy, ada 15 orang yang dapat voucher bensin ya. Tungguin aja, nanti juga liquidnya di pom gua kasih lihat ya, sama potsnya. Lumayan banget, kapan lagi kan kalian riding bisa dapat pot sama liquid ya. Coy, rame bener. Oke, gila ya, kalau serukan rasanya gini ya. Dia napasnya nggak habis-habis sih. Jadi langkahnya itu loh. Bensin dulu, dan ini mappingan kayaknya di setting sampai 100 doang sih, itu untuk menghindari kebut-kebut lah, karena masih tahap in range sih. Oke, kita isi bensin dulu. Bensinnya ini kalau ada ron 100, semua gue pakai ron 100 sih. Nah, ini untuk throttle bodinya ini lumayan besar ya, ini ukuran 36 kalau nggak salah deh. Coil gue pakai coil Jepangan ya kan. Untuk ECU gue pakai Juken cuy, Juken ijo. Nanti gue akan review fiturnya ya di next video. Nah, ini untuk bensinnya gue pakai Shell Nitro nih yang abu-abu, oktan 98. Kenapa gue pakai Shell tidak Pertamax Turbo? Karena kalau Shell itu lebih bersih ya kandungan bensinnya ketimbang Pertamax Turbo ya.
dan menurut gue saya lebih ngeburn aja sih ketimbang Pertamax Turbo. Oke, ini gue nunggu mas-masnya dulu, jadi kamera kayaknya gue matiin dulu sih. Kayak enak nih. Alright, jadi udah selesai isi bensin Shell Nitro ya, Oktan 98. Jadi gue mau ngejelasin nanti after dyno, gue mau bikin riding. Nanti akan berhadiah pods Okino ya kan, sama liquid FCK, brulee banana custard. Nanti ada saltingnya juga sih. Jadi nanti hadiahnya akan ini, liquid sama pods. Ada juga kayak voucher bensin gitu, 15 orang. Jadi ya tungguin aja cuy video nanti. Follow aja Instagram gua kalau mau kalian mau ikut Jabodetabek, boleh lah. Ini kalau kalian mau denger idle-nya, gue nyalain dulu kali. Idle-nya kayak standar sih, cuma nih nggak mau langsam karena kompresi terlalu besar aja. Kedengeran nggak? Idle standar sih, kacau ya. Emang ngebas klep gede sih, kalau digas kedengeran sih. Kalau idle standar aja. Ini karena udah panas dia mau langsam sih, kalau belum mah mati-matian mulu. Oke, ya kan gue pakai knalpot apa sih ini, WRX ya, sama itu leherannya custom ya sih. Oke, nanti kita akan muter-muter ya sama teman gue lagi nunggu teman gue. Oke, nanti gue akan lanjut di next footage sih. Udah tes. Cepet lebih. Oke, mantep sih, udah mantep sih. Langsung mati, tuh nggak kuat kompresinya. Kompresi 13.6 kalau nggak salah deh. Oke, kita nanti lihat aja data dynonya. Cuy, pokoknya ini napasnya enak banget ya. Udah stroke up. Gimana? Apa? Laju ya. Kita lihat nanti dengan mappingannya Juken Racing Turbo. Ini lebih optimal cuy ternyata ya, daripada RSR Mini X ya. Jadi by the way, kalian yang belum tahu mungkin jadi beberapa hari yang nggak beberapa hari yang lalu sih, beberapa minggu yang lalu gue tuh jual RSR Mini gue cuy. Dan alasan gue jual ya itu gue mau ganti ECU yang base mapnya lebih rapet. Beda banget sih, beda. Ini by the way udah kelarin nih sih, udah tinggal apa finish mapping aja. Udah segini lah, gua nggak berani terlalu ngegas ya karena ini mappingnya cuma buat rayon doang. Karena ya belum seinilah. Nih pistonnya udah mateng cuy. Enak banget. In Rayon, senang banget gua. Bener dah kalau motor enak tuh. Ini pakai Juken ya. Jadi
buat kalian yang belum tahu, gue jual Acer Mini X gue tuh kenapa? Karena gue mau nyoba base mapnya lebih rapet, karena Duken sama Mini biasa atau Mini X itu base mapnya tuh kurang ini sih, kurang rapet. Better Duken dah. Kita mau terbalik sih harusnya. Sono ya? Mau mana? Balik. Balik aja balik. Mana sono? Oke teman-teman. Nah. Oke cuy. Jadi mungkin segitu dulu vlog gua kali ini. Ih. Udah kelarian enak banget sih. Dan ini udah di approve ya sama mekanik gua, emang udah kelarian ya. Jadi buat kalian yang bilang, "Bang, kok digas-gas sih Ryan?" Enggak, ini udah kelar Ryan. Udah oli baru juga. Tinggal nanti di dyno gitu. Kemarin cuma mapping-mapping biasa doang buat di Ryan gitu. Kita lihat nanti. Alright, mungkin segitu aja dulu vlog gua kali ini. Thank you buat kalian udah nonton ya kan. Gila, Cak makin jaya. Kenapa sih? Kacau cuy, seru kan. Berasa banget dia enggak ngedrop. Kalau sama 63 standar ya. 63 standar tuh galak di awal doang sih. Kalau udah seru kan tuh dia main atasnya ngetor terus napasnya nggak berhenti. Oke, let's see kedepannya gimana. Thank you buat kalian yang udah nonton. Ciao.